Nah, kita opening nih. Kalau malam nyai. Hai, nyai. Aduh, mamai itu cakep nih. Ini kalau enggak salah dia Garutnya. Tuh, kita akan coba kerecokin lagi lapaknya si Babe nih. Tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabar yang alhamdulillah kita bisa beli lagi salah satu lapak sahabat yang ada di Jatinegara, tepatnya di lapaknya Babe Kumis ya. Lapak di mana banyak sekali koleksi-koleksi yang bisa jadi referensi buat teman-teman buat jual lagi atau buat koleksi. Nah, saya akan coba update lagi karena sudah hampir 1 minggu lebih ya kita enggak ada di sini. Berisik banget tuh. Saya enggak tahu siapa itu orang itu. Berisik sekali dari tadi pegang apa main sumpritan terus. Katanya namanya si Kampret apa siapa lah itu. Saya enggak tahu namanya siapa, pokoknya gokil lah orangnya. Dia juga jago pantun ya kan. Dia juga jago makan nasi dingin lah. Pokoknya semuanya jagonya dia. Oke, kita langsung update tanya lapak Babe Kumis yang ada di sini seperti apa keseruannya, kita langsung ke poin. Tuh. Ah, ini bikin dompet bergetar. Pokoknya mah kalau koleksi Babe dipakai mertolet kita cuekin. Aduh, mamae. Tuh, Babe lagi gosok. Gosok apa sih, Be? Dari tadi aduh saban hari dari subuh digosokin, Bae. Biar hijau dia. Oh, bacanya? Iya. Oh, udah mulai naik hijaunya. Udah. Aduh, ini hijaunya udah kayak mata istri saya kalau dilihat duit ya, dia tuh. Betul. Ah, betul lagi kata Babe. Be, izin saya mau update lagi, Be ya. Nih, kita akan update beberapa koleksi yang ada di lapaknya Babe ya. Tentunya untuk batu akik anti galau. Nih, ini kita lihat nih, ini apa namanya? Giok Burma ya, Be? Mana? Ruby. Oh, ruby enggak gitu. Ruby Burma apa? Danzania tuh. Saya kadang orangnya sok tahu juga ternyata salah kan. Ini ruby Danzania dibentuknya kayak burung hantu tuh. Nah, detail banget pengerjaannya dan ini for sale ya. Ini bukan buat pajangan. Dulu waktu saya kesini dia belum ada telur, sekarang sudah ada telurnya tuh. Nah, goib enggak tuh? Oh. Jadi sudah ada telurnya. Kemarin kita review belum ada tuh. Sudah ada telur dia. Nah, kalau harga mah langsung bisik-bisik aja nanti langsung ke sini. Coba kita lihat dulu yang lain. Karena di lapak kami ini harga masih bertahan dari harga 50.000. Ini yang 50.000. Ini juga 50.000 ya. Dari harga 50.000 ke atas, harga tergantung kualitas. Ada harga ada kualitas. Belimbing. Ada pandan lost stone nih. Ini klepnya nih. Pandan lost stone ada. Ini giok belimbing. Ada Tiger A ini. Tapi dia kayak besar bumi ya. Seratnya tuh cakep tuh. Mirip badar besi. Ada juga beberapa jenis liontin yang material ringnya tuh rata-rata alpaka. Ini ada. Ini jenisnya kalau enggak salah dare. Ini bacan apa po? Ini apa ini? Chrome Chalcedon. Ini apa ini? Nah, hah? Oh, Garut, ini Garut nih. Tuh, ada Garut. Kita juga ada bongkahan-bongkahan seperti ini, bongkahan bacan doko. Bongkahan bacan doko ada. Ini bacan doko juga nih. Ini lagi di treatment lo lihat. Nah, ini kita sudah update di beberapa waktu lalu, kita lihat nanti setelah jadi kayak apa. Karena Babe itu paling jago dia apa namanya ngurus batu. Diurusin sama dia, dirawat sama beliau nanti jadi bagus jadinya. Ini ada Red Borneo. Ini apa nih? Oh, kayak Garut juga nih. Ada pancawarna, ini ada juga lapis lazuli. Tuh, lapis lazuli. Ya. Ada telur godok nih. Nah. Ini badar perak. Red Borneo lagi. Ini antik juga. Ini anggur. Kita kasih berapa B1 ini anggur? 50 aja ya. Ini 50.000 nih dari Babe nih. Dia anggur apa cempaka apa ini? Raples. Anggur ya. 50.000. Bayangkan ongkos aja itu poles 25.000. Bahan itu kurang lebih sekitar 30-40. Aturan ini cepek. Ini cuma dijual 50 tinggal naik ring. Ayo. Siapa yang bilang mahal? Ayo. Ini sudah murah. Kristal itu udah tuh, klepnya udah main tuh. Tuh.
Tinggal naik ring ya, Be ya. Wow, ini liontinnya cakep juga nih. Kayak retak 1000. Ringnya titanium ya. Ada biduri bulan. Nah, di sini juga ada beberapa jenis anggur yang sudah ada ringnya ini ya. Tuh. Ada Red Borneo, Lumut, Cempaka, anggur nih antik-antik tuh. Ini yang 50.000 ada sisik naga. Ini juga ada yang agak gede nih itu. Nah, tuh. Ini kecubung ametis loh ini tuh. Madar besi ada, ini juga ada. Iya, ada serat peraknya yang hijau. Ini suji ya? Oh, ini suji. Anggur. Ini apa jenis fosil kelor nih? Gali kelor. Ini bulat nih, garut nih, garut hati ayam nih. Dua kristal. Tuh. Ini juga ada yang lostun-lostun untuk leontin atau ukuran cincin gede nih. Ada yang udah diukir, ada yang belum, ada yang ini cakep nih, baru nih saya lihat nih. Garut ya, Be? Motif kepala orang. Kepala orang ya. Gimana larinya? Hah? Oh iya, jelas. Iya. Iya. Oh, jadi begini ya, Udir ya. Dapat aja babi ya. Merahnya enak banget ini. Strong. Pancawarna ya maksudnya, Be? Bukan, lebih ke Garut aja ya. Tuh, jadi babi itu tidak mau asal menebak, teman-teman. Kalau orang lain ini kan dibilangnya pancawarna ya kan. Nah, daripada ini panca itu adalah 5. 5 ya. 5 warna. Ini antik juga nih. Nih, coba lihat nih cakep nih. Ada junda apa namanya itu kantong semar. Kalau kantong semar ini. Mana? Ini, maaf. Oh, kendit apa ini, Be? Iya. Ini. Eh, cakep ya. Ini memonya dia berarti ya. Ini motifnya. Kita kasih berapa, Be? Hah? Ini kan satu doang kan? Satu doang nih teman-teman, bukan tiga, ini doang nih. Kendit beda lagi ya. Itu Yaman. Yaman tapi ada kenditnya ya. Ah. Antik tuh. Wah, ini cakep juga nih. Wih, di ini kayak ini seratnya tuh. Dapet. Tapi ini jenis pandan. Ada lagi ini sutra ya, Be ya. Ini sutra enak-enak. Gue jumbo. Ini berapa, Be? Nah, biar aja. Kalau apa aja udah. Di sini aja. Ya, pokoknya langsung ke babe aja. Tapi yang jelasnya pandan sutra benar ya? Iya, betul. Langsung ke babe aja. Tuh, banyak banget bedanya tuh. Babe belum hijau. Hijau. Oh, oh, oke. Okay. Ini juga ada di sini nih, yang gede-gede nih. Saya gabung. Nah. Saya gabung sebentar. Sampai tuh. Nih. Oh, tapak jalak. Nah. Wih, ini ya bener loh. Ini baru barang penuh. Wah, natural alam ini, Be. Ya. Tembus loh ke bawah lagi ya ininya. Nah, seratnya. Ya. Serat kuning. Inilah tapak jalak yang sebenarnya, ya, buatan alam. Tuh. Wih, cakep ini. Ada hijau. Berapa? Kita maharin nanti aja. Nanti aja, pokoknya langsung kesini yang aja. Langsung sini aja. Nah, nah pokoknya kita itu jaminan alam ya. Iya. Jaminan alam. Tapak jalak tapi Be ya. Ini yang bacaan tadi digosok terus sama babi nih saban hari nih tuh. Udah mulai jadi ya. Pokoknya batu kita di sini pilihannya banyak, mau yang lowstone atau yang sudah naik ring. Teman-teman mau hijau garut. Garut, hijau garut, hijau garut babi itu ada yang spesial. Ada,
sosialnya ada. Yang ada udah memo ada. Ada. Jadi kita ada pilihan, teman-teman. Nah, kalau ini Black Jet. Mana? Masa? Konek, ya. Cakep nih. Wih. Hijaunya kristal. Ini Black Jet, Be, benar. Oh iya, ne eh. Oh, sorry. Nempel ya? Nempel. Tunggu. Oh, harus pakai itu, jangan itu, pakai kayu.